Guys, apa kabar? Pastinya semua baik-baik saja kan? Di video kali ini, kita akan membahas serial drama Jepang M.I. Tsubuki Hito ga Ite. Drama keren ini sudah ditayangkan di TV Asahi mulai tanggal 18 April 2020. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel Repsuto Mix Random untuk update berita drama terbaru, like videonya, dan jangan lupa beri komen ya guys. Drama ini menceritakan tentang perjalanan karir ratu pop Jepang Ayumi Hamasaki. Tepatnya di tahun 1993, siswa sekolah menengah Ayu yang tinggal bersama ibu dan neneknya di Fukuoka, di saat Ayu memandangi laut, dia bertekad untuk pergi ke Tokyo mewujudkan mimpinya berkarir model dan akting. Dia pergi ke Tokyo bersama neneknya Sachiko. Di Tokyo, Ayu dan neneknya tinggal di tempat Satomi bibinya. Di tempat lain, Max Masa, kepala direktur produser musik A-Factory, kembali ke gedung A-Factory. Dia mengingat kembali mimpinya yang dimulai dari studio rekaman kecil yang berganti nama menjadi A-Factory dan memindahkan perusahaan utamanya dari Machida ke Aoyama. Dia bertemu lagi dengan rekan seperjuangannya, Sho Nagarekawa. Sho mengingat 7 tahun yang lalu dan akhirnya berhasil sampai Aoyama. Harapan mereka adalah mengubah sejarah musik Jepang. Di gedung A-Factory, Max Masa juga bertemu dengan presiden direktur Ohama yang sepertinya tidak mengakui keberhasilan Max Masa. Membuat sukses perusahaan A-Factory dengan lagu disco terbesarnya sepanjang abad yang pada tahun itu laku keras. Dengan mengubah Tokyo Dome menjadi disco terbesar tahun itu guys, ide jeniusnya Max Masa. Tapi presiden Ohama hanya mengatakan itu hanya keberuntungan saja. Ayu yang sudah datang ke Tokyo berharap bisa memasuki dunia hiburan. Dia bisa menjadi model atau mengejar karirnya di bidang akting untuk membuat kehidupan keluarganya lebih mudah dan bisa membantu biaya hidup di Tokyo. Ayu berjanji untuk menjadi artis terkenal. Di gedung A-Factory, Sho Nagarekawa dan Max Masa berbincang mengenai jabatan presiden direktur. Sho Nagarekawa inginnya Max Masa yang jadi presiden direkturnya, tapi Masa menolak karena lebih suka bekerja di lapangan. Max Masa disambut oleh sekretarisnya yang eksentrik bermata satu, Himeno Reika. Sho Nagarekawa dan Max Masa memandangi poster grup band USG yang diproduseri oleh Ten Mekira yang albumnya meraih kesuksesan dengan penjualan sudah hampir 1 juta keping guys. Ten Mekira saingan Max Masa. Tahun 1994, perjuangan Ayu hanya bisa memerankan karakter sampingan di drama serial Jepang. Ayu ikut agensi Nakatani Production dan bertemu dengan presiden direktur Nakatani. Presidir menyarankan agar Ayu membuat kulitnya jadi lebih coklat karena di tahun itu kulit coklat lebih diminati. Di sekolah, selama jam istirahat, Ayu selalu membaca dan menghafalkan naskah aktingnya. Tanpa disadarinya, ada temannya yang selalu memperhatikannya. Teman sekelas Ayu yang bernama Tamaki Risa, dia ingin menjadi penyanyi. Risa mengajak Ayu pergi ke disco Velvine di Roppongi. Orang-orang menyebutnya kotak mimpi. Banyak artis yang datang ke sana termasuk Max Masa. Karena rumornya Max Masa mencari artis baru di Velvine. Mereka datang ke Velvine dengan memalsukan umur guys, walaupun harus mengantri 3 jam. Tapi demi bertemu dengan Max Masa, itu tidak masalah bagi mereka. Di Velvine, mereka bertemu dengan Nishino Yamari, seorang penari temannya Tamaki Risa. Di Velvine, Tamaki Risa mendapatkan kartu nama Sho Nagarekawa dan besok berencana datang lagi ke Velvine. Di rumah, dengan lugunya, Ayu mengatakan akan berusaha keras untuk meraih mimpinya dan dia ingin berhenti sekolah mencari pekerjaan paruh waktu dan keluarganya mendukung semua keputusan Ayu karena ini adalah hidup yang akan dijalaninya. Di tempat lain, Max Masa untuk memenuhi ambisinya ingin memproduksi grup band sendiri bekerja sama dengan Mitsuya artis A-Factory. Tanpa campur tangan Ten Mekira, seorang produser musik jenius, pertemuan dengan Ten Mekira di gedung A-Factory membuat Max Masa bersemangat untuk mengalahkannya, walaupun Ten Mekira meremehkannya. Ten Mekira dan presiden direktur Ohama memutuskan bekerja sama untuk melakukan audisi acara TV Vivadan untuk mencari artis baru. Dan pastinya, lewat ajang ini, perusahaan akan mendapatkan keuntungan besar. Tapi hal itu diprotes oleh Max Masa, karena prioritas perusahaan tidak bergantung pada Ten Mekira. Dan Max Masa sudah mempersiapkan grup band baru OTF dengan Mitsuya sebagai pemimpinnya. Presiden Direktur Ohama mengatakan, siapa yang bisa mengubah sejarah musik? Max Masa berkata, aku yang akan merubah sejarah dan aku yang akan menjadi rival terkuat Ten Mekira. Malamnya di Velvine, Max Masa memerintahkan Sho Nagarekawa untuk merekrut wanita yang menurutnya bisa laku di industri hiburan. Sho Nagarekawa turun dari ruang VIP, merekrut para wanita diantaranya Risa Tamaki dan Ayu memaksa ingin ikut. Akhirnya Sho membawanya juga.
Mereka berbaris di hadapan Max Massa dan Ayu sedikit gelisah karena ini menegangkan, guys. Karena ada perasaan was-was di depan produser terkenal. Max Massa menolak para wanita itu karena tidak ada yang sesuai dengan ekspektasinya. Giliran Ayu. Ayu maju dengan memelototi Max Massa dan berkata, "Aku tahu kamu itu sangat sukses, tapi kami di sini berjuang keras untuk merubah hidup kami. Kamu malah cuma berkata tidak. Kamu pikir dirimu Tuhan?" Max Massa tertawa dengan kata-kata Ayu dan menanyakan pekerjaan Ayu sekarang. Ayu menjawab dia sekarang bekerja di sebuah agensi bakat berakting dan muncul di acara TV. Max Massa berkata, "Sayang sekali, tidak mudah untuk sukses sebagai artis atau talenta." "Aku tahu." "Kenapa begitu?" "Karena aku tidak merasa berdebar saat melakukan pekerjaanku." Mendengar itu, Max Massa meminta nomor telepon Ayu. Wow, inilah guys yang membuat iri temannya, Tamaki Risa. Tamaki Risa menganggap Ayu menghancurkan harapannya dan teman-teman lainnya karena Ayu yang dipilih oleh Max Massa. Tapi Ayu tidak berharap Max Massa menghubunginya. Dan pada akhirnya, Max Massa menghubunginya hampir berulang kali. Tapi hanya menanyakan kabar Ayu dan menutup teleponnya. Di telepon yang ketujuh, Max Massa meminta bertemu dengan Ayu. So menanyakan kenapa kamu milih Ayu. Menurut Max Massa, Ayu memberikan kesan kepadanya. Dia berkata, "Kalau kau ingin menghibur 50 ribu orang, sebelumnya kau harus bisa menghibur satu orang dulu di hadapanmu. Semua orang punya potensi, tapi semua itu tergantung pada orang yang mengasah potensi itu." Di pertemuan dengan Max Massa, Ayu disuruh menyanyi. Tapi Ayu berkata dia tidak pernah menyanyi. Akhirnya Ayu mencoba bernyanyi. Menurut Max Massa, menyanyi Ayu tidak terlalu buruk. Max Massa menyuruh Ayu lebih banyak bernyanyi di depan orang banyak. Karena Max Massa ingin memproduseri Ayu. Max Massa ingin mengambil Ayu dari Nakatani Production. Dan mungkin itu tidak mudah, karena itu akan jadi masalah besar. Ternyata sekretarisnya Max Massa adalah mata-mata Presdir Ohama. Karena mendapat kabar Max Massa akan merekrut Ayu, Presdir Nakatani semakin memperhatikan Ayu, mencegah Ayu agar tidak keluar dari agensinya. Presdir Nakatani ingin membicarakan hal ini dengan Ayu sambil makan malam. Tapi pada saat di perjalanan, Ayu meminta berhenti dan keluar dari agensi Nakatani. Sambil menunggu Ayu, Max Massa berkata kepada So, kali ini dia akan merekrut Ayu walaupun harus mengorbankan nyawanya. Di saat Max Massa dan So mengundang Ayu untuk bertemu, sekretarisnya sudah bersiap untuk menggagalkannya. Ayu berlari mendatangi tempat di mana akan bertemu dengan Max Massa. Tapi Ayu tidak diperbolehkan masuk. Akhirnya Ayu menyanyi di luar. Egao dake wa hima mo kagayaite iru. Max Massa mendengarnya dan mendatangi Ayu. Soba ni ite hoshikute kogoeru yo machiawase mo dekinai mama ashita o sagashiteru. Ayu, Ayu, apa yang kau lakukan? Massa, maafkan aku. Aku keluar dari Massa meminta Ayu pada Presdir Nakatani. Dia tahu kalau itu melanggar aturan. Dengan berlutut, Max Massa minta maaf dan tetap meminta Ayu. Karena potensi Ayu, hanya Max Massa yang bisa mengasahnya. Hal yang mengejutkan guys, Nakatani akhirnya menyerahkan Ayu kepada Max Massa. Hal pertama yang dilakukan oleh Max Massa adalah mulai melatih Ayu. Ayu dikirim ke New York selama 3 bulan untuk berlatih vokal di sana. Ayu tiba di New York dan bertemu gurunya yang eksentrik, Tenma Ayumi. Pelatihan menyanyi tidak semudah yang dikira, guys. Ayu harus bernyanyi dengan jiwa. Tenma Ayumi sampai menyebut Ayu tidak berpotensi sama sekali, tidak berguna. Ayu disuruh bernyanyi seakan dia menyanyikan lagu untuk seseorang. Ayu di New York berlatih dengan orang-orang asing.
dan nyanyian Ayu masih yang terburuk, tapi Ayu tetap bersemangat, guys. Ayu harus bisa bernyanyi dengan kata I love you di hadapan lilin yang menyala, dan lilin itu tidak boleh bergoyang atau sampai padam. Ayu masih kalah dengan orang New York yang bernyanyi di depan lilin, dan lilin itu tidak bergoyang sedikit pun, guys. Ayu menyerah. Saat itu juga gurunya menyiram Ayu dengan air, guys, dan berkata, apakah kamu akan menyerah begitu saja? Kalau kamu menyerah, aku akan mengirimmu kembali ke Tokyo. Di Tokyo, Max Masa ingin Sho Nagaregawa membuat dan memproduksi girl band. Sho Nagaregawa menyanggupinya dan bersemangat sekali. Ia sudah mendapatkan 10 kandidat untuk grup cewek yang berisi penyanyi dan penari. Dan Tamaki Risa, teman Ayu, termasuk di dalamnya. Para cewek-cewek itu ternyata ingin bersaing dengan Ayu yang ada di New York. Max Masa menemui Ayu di New York, memberinya semangat. Jangan melepaskan apa yang sudah menjadi milikmu. Max Masa memberikan hadiah ke Ayu, tapi Ayu merasa Ayu tidak pantas menerima hadiah baju yang mahal itu. Max Masa berkata, kau harus menjadi wanita yang pantas memakai baju itu. Ayu menari-nari dengan baju pemberian Max Masa dan berkata tidak akan menyerah. Ayu berjuang keras di pelatihannya, setiap hari berlari, menari, dan akhirnya dia berhasil menyanyi dengan sangat baik, bisa mengontrol nafasnya. Menyanyi di depan lilin, dan lilin itu tidak bergoyang sedikitpun, bernyanyi dengan jiwanya. Ayu pulang ke Tokyo dengan penampilan yang berbeda, bertemu dengan Max Masa. Max Masa ingin Ayu bergabung dengan camp pelatihan Sho Nagaregawa, dengan artis-artis yang dia produseri. Tamaki Risa dan Mari ada di sana, orang-orang yang ingin melihat Ayu gagal. Tapi Ayu bersemangat ingin juga mengikutinya. Max Masa merubah Ayu menjadi lebih percaya diri. Di camp pelatihan ternyata gurunya Ayu di New York yang melatih, Tenma Ayumi. Latihan pertama berlari dengan jarak 10 km dan tidak boleh mengeluh. Ayu memimpin, guys, diikuti teman-teman pelatihannya. Tamaki Risa dan Mari bertemu dengan Himeno Rieka dari A-Victory. Dan Himeno Rieka menyuruh mereka agar melukai Ayu, agar Ayu tidak bisa debut, guys. Berbagai cara untuk menjatuhkan Ayu, guys. Membuat Ayu jatuh di ruang makan, membuat kaki Ayu terluka saat memakai sepatu, mendorong Ayu saat menari. Tapi hal ini diketahui oleh Sho Nagaregawa dan melaporkan hal ini pada Max Masa. Tapi Max Masa membiarkan saja, karena memang sengaja menempatkan Ayu di camp pelatihan. Agar Ayu bisa melaluinya dan melatih rasa bersaingnya. Kalau dia dijahili, itu akan menjadi pelajaran berharga untuknya. Di camp pelatihan, Ayu sebenarnya tertekan dan dia hanya bisa menangis sendirian. Tapi dia percaya kata-kata Max Masa menguatkan hatinya dan dia bertekad tidak akan kalah. Ayu benar-benar berjuang keras di camp pelatihan. Sebelum akhir camp pelatihan, Himeno Rieka menemui Tamaki Risa dan memberikan syarat untuk lulus camp pelatihan. Yaitu dengan membuat Ayu tidak lulus, dengan mencelakainya. Risa membuat Ayu terpleset di kamar mandi. Di akhir camp pelatihan, Ayu tetap datang dengan bahu terkilir, guys. Di camp pelatihan terakhir ini adalah lomba lari maraton dan hanya 5 orang teratas yang lulus. Tapi semua peserta harus membawa tas yang berisi botol air minum. Ada yang berisi 1 botol sampai berisi 10 botol. Untuk pemilihan tasnya akan diundi. Semuanya bergantung pada keteguhan hati, kekuatan, dan keberuntungan. Walaupun terluka, Ayu harus ikut. Dan kata Presiden Ohama, kalau Ayu tidak masuk 5 besar, maka Ayu tidak bisa debut. Ternyata Ayu mendapat 10 botol di dalam tasnya, guys. Max Masa bertanya pada Ayu. Apa yang kamu lakukan, Ayu? Oh, Ayu tetap akan berjuang, guys. Lomba dimulai, Ayu berada di belakang sendiri. So berkata pada Masa. Masa, seharusnya kita melarang Ayu mengikuti lomba. Masa menjawab, dia bukan hanya seorang penyanyi. Dia akan menjadi superstar yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Makanya, kamu harus lebih menjaganya, kan? Kata Sio. Masa menjawab, jika 50.000 penggemar sedang menunggumu, apa kau akan pulang hanya karena terluka? Tidak hanya terluka, bahkan meski keluarga atau orang terkasihnya meninggal, dia harus tetap naik ke panggung. Dia akan menghadapi situasi seperti itu. Hari itu semakin buruk karena hujan, guys. Disinilah tekad Ayu sedang diuji. Ayu terjatuh dan hampir menyerah, tapi Max Masa datang menyemangatinya. Ayu!